Halo, selamat datang lagi di Area Games. Gimana? Kemarin udah pada beli PS4 belum? Bagi yang udah beli dan lagi butuh game bagus, tapi budgetnya terbatas, tenang. Di video kali ini kita akan bahas game bagus yang harganya nggak nyampe 100 ribu. Murah kan? Jadi, PlayStation Store ini lagi ngadain diskon besar-besaran untuk game-game yang ada di PS4. Dengan tema Holiday Sale, PS Store menawarkan game dengan diskon up to 90%. Gede ya. Dan ini dia game-game di bawah 100 ribu yang wajib lah kalian beli kalau belum punya. Pertama ada Horizon Zero Dawn. Game eksklusif PS4 ini sekarang harganya cuma 85.800. Ini game grafiknya cakep banget sih. Story-nya bagus. Pokoknya buat yang punya PS4 wajib mainin ini game. Oh ya, buat yang mau beli mending ambil versi komplitnya sih, karena harganya juga nggak beda jauh dengan tambahan DLC story dan item yang lebih lengkap. Harganya itu cuma 109.000 kok. Jadi saran saya sih mending ambil yang complete edition sekalian. Kedua ada NBA Live 19. Game basket dari EA yang baru beberapa bulan rilis ini udah didiskon sampai 86%. Meskipun kalah pamor dari NBA 2K, tapi dengan harga yang sekarang cuma 73.000, ini game mesti disikat sih. Oh ya, ini game ratingnya juga nggak jelek kok, cukup bagus. Ketiga ada Uncharted Collection. Untuk Uncharted Collection ini berisi 3 game dari petualangan Nathan Drake yang dulunya itu rilis di PS3. Jadi kita bakalan dapet 3 game yaitu Uncharted 1, 2, dan 3. Dan sekarang harganya cuma 55.800. Sikat. Keempat ada The Last of Us Left Behind. Ini sebenarnya DLC dari game The Last of Us, tapi bentuknya ini standalone. Jadi kalian bisa mainin gamenya tanpa harus punya game utamanya. Meskipun cuma DLC, tapi ini game tetap mantep kok. Dari story, grafik, tetap oke lah. Harganya juga cuma 25.000. Buat teman-teman yang mau beli sekalian sama game utamanya, harganya itu 139.000. Untuk yang harga 139.000 ini udah termasuk game utama The Last of Us dan juga DLC Left Behind-nya. Yang kelima ada The Order 1886. Salah satu game eksklusif PS4 yang grafiknya ini memanjakan mata. Game ini didiskon sampai 90%. Wow. Harganya cuma 34.000. Sikat udah. Keenam ada Uncharted The Lost Legacy. Ini juga game eksklusif PS4. Di mana kalian akan berpetualang bersama dua wanita tangguh, Nadine dan Chloe. Grafik dari game ini mantap karena engine yang dipakai itu sama kayak game dari Uncharted 4. Dan kalau teman-teman belum pernah main Uncharted 4, mungkin bisa sekalian dilirik biar jalan ceritanya nyambung gitu kan. Harganya juga lagi murah kok, sekarang cuma di atas 100.000 dikit lah, 130.000-an. Dan terakhir ada Drive Club Bike, game balap motor eksklusif PS4. Meskipun game ini udah lama, tapi bagi penyuka game balap motor dengan harga 54.000, worth it kok untuk dibeli. Oh iya, satu lagi hampir kelewat. Jadi, total harga game yang kalian beli nanti bakalan didiskon lagi 15% dengan memasukkan kode ini. Untuk diskonnya sendiri berlangsung dari tanggal 22 Desember 2018 sampai 8 Januari 2019. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewat. Oke, sekian dulu video dari Area Games. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!